Halo Mam, halo semuanya, Assalamualaikum. Nah, jadi ini aku mau unboxing paket dulu ya, ini baru datang. Aku nih udah lama banget nggak shopping online kayak gitu, dan baru sekarang karena sekarang ini Shopee itu lagi mengadakan 44 Mega Shopping Day. Nah, jadi tuh semuanya banyak promo gitu, gratis ongkir sampai 0 rupiah dan diskon hingga 99%. Wah, wajib banget nih kita harus belanja, karena kita nih kalau belanja pas banget ya mintanya tuh yang diskonan atau yang lagi pas promo-promo gitu deh. Pokoknya jangan kelewatan puncak hari Shopee 44 shopping day-nya. Pokoknya di situ banyak gratisan. Nah, ini salah satunya aku lagi beli tatakan piring gitu. Ini kalian bisa lihat, ini lucu banget. Ini beneran manis banget ya warnanya, yang soft-soft gitu. Ada warna merah, hijau, biru, dan abu. Bukan abu, krem kayak gitu deh pokoknya. Dan ini ada bercak-bercak kayak gitu, beneran manis. Ini aku butuhin untuk tatakan kopi kayak gitu ya, karena aku yang ada tuh banyak yang pecah gitu. Dan ini aku pakai yang ini agak plastik gitu. Dan ini juga aku perlu banget untuk makan Neji, karena Neji sekarang ini lagi susah banget makan nih. Dan aku ngeliat ini tuh lucu banget, jadi mungkin dengan adanya mangkok ini Neji bisa lap makannya. Dan ini pun udah ada sendoknya gitu, itu bagus banget. Dan bentuknya semuanya lucu-lucu banget, kalian bisa lihat. Dan ini bahannya plastik tapi dia keker gitu ya, bagus banget deh pokoknya. Yang pasti tuh unyu-unyu banget ya. Nah, kalau kalian mau samaan, itu tuh kalian bisa lihat aja linknya ada di description box. Pokoknya nanti aku bakalan cantumin semua. Nah, ini produk ketiga. Jadi aku beli produk yang kecil-kecil, tapi menurut aku ini aku perlu gitu. Nah, ini adalah blender tangan. Nah, ini tuh aku butuh banget, karena blender aku kan itu kemarin udah warna kuning gitu, karena sering blender kunyit-kunyit waktu lagi masih dagang. Jadi aku pengen nih punya sesuatu lagi yang baru, mumpung ini lagi promo dan ini murah banget. Jadi aku langsung beli deh. Ini bakalan buat bikin apa, bumbu-bumbu dasar gitu. Kayaknya ini juga bagus deh untuk sambal juga, ini kayaknya juga perlu banget. Jadi ini kan biasanya tuh agak kasar gitu ya kalau manual. Nah, beda dengan blender listrik, biasanya langsung halus ya. Ini tuh perlu banget, apalagi mau bulan puasa gini, mau serba instan. Jadi ini aku perlu deh untuk menggiling-giling atau bikin bumbu dasar putih atau merah. Kayaknya waktu bulan puasa kemarin aku bikin ya, karena emang perlu banget. Dan kayaknya bulan sekarang juga aku mau bikin lagi, insya Allah. Nah, ini aku juga mau buka paket. Jadi ini ya, kemarin juga aku order lagi spatula sup gitu. Aku gak tahu kenapa kalau ngeliat spatula yang unik-unik itu suka banget gitu ya, padahal tuh kalau udah dipakai yang lama lagi, kalau yang baru sayang. Tapi ini tuh beneran unyu banget. Ini produk Fremir, ini tuh beneran warna-warnanya yang aku suka ya, itu tuh soft-soft banget. Dan ini tuh bisa didudukin langsung gitu, tuh kayak gini, jadi tuh nggak jatuh ya. Nah, ini produk yang aku beli semua dari Fremir gitu, aku suka banget. Baru beli gitu dari produk ini, aku suka banget karena warna-warnanya cute-cute, imut-imut banget gitu. Ini semua satu produk dan satu toko, jadi nanti aku cantumin linknya ada di description box. Jadi hayu yuk belanjanya, cari yang promo-promo. Jadi tuh mumpung sekarang lagi ada Shopee 44 Mega Shopping Day, jadi tuh semuanya bakalan banyak promo dan gratis ongkir. Ingat ya, hari puncaknya itu di tanggal 4 bulan 4 atau 44. Jadi tuh yuk buruan cari produk yang kita benar-benar butuhkan ya. Ingat, belinya sesuai dengan kebutuhan. Di sini aku bukan yang ngeracunin atau bukan kayak gimana, tapi kita benar-benar yang kita butuhkan ya. Terserah kalian mau samaan atau tidak. Kalau emang mau samaan ya alhamdulillah. Jangan lupa linknya ada di description box. Nah, ini tuh aku langsung gunain mangkoknya, tapi tadi mangkoknya udah aku cuci gitu. Ini karena Neji masih kurang enak badan, jadi nasinya sedikit ya. Dan ini tadi aku juga angetin sup yang aku beli ya. Jadi tuh tadi aku beli sedikit untuk Neji, karena Neji makannya yang harus berkuah-kuah. Tadi tuh aku masaknya yang tumis-tumisan dan sambal-sambal gitu, jadi nggak sempet untuk masak. Jadi udah ya, beli di tempat sup langganan aku. Ini sup jadul, jadi ngingetin aku tuh masih kecil suka makan sop ini, rasanya nggak berubah. Nah, ini dia. Jadi dalamannya kayak tetelan-tetelan kayak gitu, sama ada daging-dagingnya. Oke, sekarang aku mau kasih makan Neji ya. Semoga Neji cepat sembuh.
Dan yang pastinya mau makan di mangkuk yang imut dan bener-bener ini tuh gemes banget ya kan? Oke, ini aku udah ngasih makan Neji. Nah, ini di sedikit demi sedikit, ini supnya juga masih panas ya. Nah, kalian bisa lihat ini sekarang lagi ekstrim cuacanya, jadi pada sakit. Neji pun sekarang lagi pilek gitu. Doain ya, semoga cepat sembuh. Orang kemarin aja waktu terus? Ini 18,24. Nah, jadi setelah shopping-shopping tadi, biarpun yang harga promo dan lumayan murah, sekarang kita berdagang lagi, cari uang lagi ya. Nah, jadi ini sampingan aku kalau emang lagi aku ingin dagang, aku cari orderan-orderan gitu. Karena kalau dulu sih alhamdulillah ya banyak yang mempercayakan aku, tapi kalau untuk sekarang aku yang nyari, karena kalau emang aku lagi pengen aku baru gitu delivery order, tapi kalau emang enggak aku enggak dagang ya. Jadi semaunya aku lah istilahnya kayak gitu. Karena emang sekarang tuh aku udah sibuk banget nganter jemput sekolah Neji dan ini cuma selingan aja. Nah, di sini tuh aku dibantu sama si Teteh. Jadi kita dagang berdua gitu ya, lumayan ya. Iseng-iseng tapi berhadiah gitulah. Nah, di sini tuh aku jualan tulang nolan, jadi tulang campuran kayak gitu ya. Ini tuh enak banget dan aku pernah bikin videonya kalau nggak salah. Kalian bisa cek aja, ada di atas sini, nanti aku cari deh. Itu kayaknya udah pernah aku buat sopnya. Dan inilah cara aku berdagang kalau di saat waktunya lagi senggang gitu. Nah, ini aku sekarang lagi nimbang-nimbangin dan selesai sudah. Ini tuh aku timbangin setengah kilo karena ada yang sekilo sih, tapi kebanyakan mintanya setengah kilo. Dan aku jual waktu itu per kilonya 35 ya. Oke, saatnya kita delivery. Dan alhamdulillah nih aku dapat rezeki dari Mbak Ei. Mbak Ei ini lagi mau traktir makan aku sama Neji. Terima kasih ya Mbak Ei. Jadi sekarang kita ngebakso bareng. Di sini aku sama Neji, sama si Teteh juga, sama Samson, sama Mbak Ei. Nah, kalian bisa lihat itu sambalnya encer banget, tapi di sini beneran baksonya enak dan sambalnya juga pedes biarpun encer ya. Karena aku mau maklumi cabai sekarang tuh emang bener-bener mahal banget ya. Jadi yang namanya tukang dagang mungkin mengakali, yang penting tetap berasa pedesnya ya. Dan ini beneran seger banget baksonya. Makan dia. Bukannya enggak ada deh. Enggak. Suka nggak ada ya mas? Nggak ada ya? Nah, di sini alhamdulillah Neji mau makan mie ayamnya, biarpun cuma sedikit ya, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting masuk kayak gitu. Jadi ikutin terus ya. Jadi mari makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tuh mie-nya Neji, separuhnya dikeakuin ya, karena aku makan baksonya doang. Jadi mie-nya Neji, mie ayam kan satu porsi tuh nggak bakalan habis, dia cuma makan ayam-ayamnya aja tuh, kalian bisa lihat. Jadi mie-nya ya udah ya aku yang makan. Jadi aku ibaratkan makan mie ayam bakso tapi dengan porsi yang banyak gitu ya. Jadi itu ya, alhamdulillah ya. Terima kasih buat Mbak I yang udah traktir. Rezekinya semoga dilancarkan dan semoga kerjanya juga terus manggeng ya Mbak Iya, amin. Jadi kalian ikutin terus ya makan aku. Jadi liatin aja dulu ya, aku mau makan dulu. Nah, ada yang sama gak nih kalau makan bakso gitu sama mie-nya? Biasanya mie-nya dulu dihabisin, nah baksonya itu biasanya terakhir. Nah, itulah aku.
Nah, ada yang sama nggak sama aku? Komen di bawah ya. Jadi ini mie-nya udah habis, tinggal baksonya masih lengkap ya. Paling aku makan bakso tadi satu udah dibelah-belah gitu. Dan biasanya yang terakhir inilah aku makan baksonya. Nah, ini pada malam harinya, jadi aku mau istirahat. Tapi sebelum istirahat, ini Neji pengen ngemil dan Pak Su pengen ngopi. Nah, Pak Su itu ngopinya kopi hitam gitu ya, jarang dia sih yang kopi susu atau luwak kayak gitu, ya sesekali aja, tapi dia sukanya kopi hitam. Nah, di sini aku punya cemilan rengginang. Siapa yang suka rengginang? Ayo. Ya, orang Betawi rata-rata suka rengginang ya, tapi bukan Betawi doang sih. Semua mungkin ada yang suka juga di berbagai kota. Cuma ini ciri khas biasanya sih adanya di Betawi, apalagi Lebaran. Ya, ini beda-beda sih setiap kota namanya ya. Kalau di Jawa apa ya namanya waktu itu aku ya? Pokoknya semacam rengginang juga, cuma bahasa Cikarang rengginang, bahasa Jawa apa ya? Aku lupa. Komen di bawah deh. Nah, ini aku sengaja percobaan. Jadi ini minyak baru, jadi satu aja yang aku cemplungin. Biasanya kalau percobaan gitu rengginangnya kurang megar ya. Tapi ini alhamdulillah udah megar. Udah jadi deh rengginangnya. Di sini emang rengginangnya enggak banyak. Aku beli sama si Teteh itu 20-20 jadi patungan ya. Si Teteh beli 40, jadi aku 20, dia 20. 50 deh, si Teteh 30, aku 20. Nah, ini Neji suka banget sama rengginang. Nah, ini waktu santai kita, jadi Neji sambil ngemil, sambil nonton video. Abaikan ya, kalau misal banyak yang komen Neji main handphone terus, insya Allah Neji ada batasnya. Balik lagi, cara mendidik anak itu udah punya porsiannya masing-masing setiap orang tua. Oke, segitu dulu aja deh videonya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ambil sisi positif, buang sisi negatif. Assalamualaikum.